Halo teman-teman Idol Hero dimanapun kalian berada, balik lagi bersama Hope Gaming di Idol Hero. Nah, untuk video kali ini kita pengen nyelesain Aspen Dungeon dengan tim Power Ranger kita. Seperti biasa, tim Power Ranger masih kurang lengkap sih. Gua sekarang lagi pengen nge-build wall deck, tapi karena masih kurang kopinya, jadi masih belum bisa nyampe ke 10 star pun belum bisa, nyampe ke bintang 10 pun belum bisa. Jadi kita masih tunggu kopinya. Siapa tahu bulan depan di Proper Summon itu, Proper Ops ya, event Proper Opsnya itu mungkin bakal ada wall deck sebagai hadiahnya. Di situ kita bakal ngejar untuk dapat kopian wall deck biar kita bisa dapat wall deck sampai ke E5. Nah, untuk ininya sendiri, settingannya, asik settingan. Untuk stone-nya Russell, kita mulai dengan crit damage kali ya. Lihat berapa critical-nya, 28% doang ya. Crit damage-nya 95%. Gak apa-apa sih, no problem kayaknya. Apa kita ganti ke attack-attack ya? Kita ganti ke attack-attack aja lah. Semakin gede attack-nya, semakin bagus. Oke, next. Kita punya Flora. Si tanky, kita buat Flora tanky. Oh, ntar dulu. Si Russell itu kita pakein dia mark damage. Karena waktu Russell ulti. Waktu Russell ngelepas aktif skill-nya, dia bakal terbang di udara itu. Dia imun dengan segala jenis CC. Jadi kita nggak perlu ngisi enabling control purify, nggak usah. Kita ke enabling mark purify karena kita takut sama Aida. Aida sama Amendra itu marknya itu sakit. Terus sama Flora. Flora juga kita pakein enabling mark purify untuk nge-counter si Amendra. Karena Flora itu kan nge-heal. Sedangkan kalau kena marknya dari Amendra, healnya bisa jadi serangan makan tuan. Jadi kita nggak pingin itu terjadi, sehingga kita memakai enabling mark purify. Oke. Yang lain tetap dia akan jadi tank. Nah, berikutnya Inosuke seperti biasa attack semua, dan kita pakai purify untuk Inosuke. Lalui sendiri kita make tanky juga, dan kita pakai purify juga. Terus kita bakalan pakai Tix dengan Punisher of Immortal dengan Dildo, si Dildo ini ya. Emang Tix-nya masih E3 sih. Sedang galau nge-upgrade si Tix atau upgrade si wall deck. Cuman ya, kita harus tetap lurus ke jalan kita bahwa kita adalah tim Power Ranger. Jadi untuk mage-nya, penyihir-penyihirnya nanti ajalah. Meskipun Tix itu kuat ya, tapi ya kita harus tetap ke tim Power Ranger kita. Kayaknya itu doang sih. Kita akan lanjut Aspen Dungeon. Kita masuk, yuk. Cus. Boom, boom, boom. Yoi. Yuk, serang. Mulai ya. Kita punya 2 doang demon potion-nya. Aduh. Pelit banget nih game. Tapi ininya penuh loh. Potion warna hijau, merah sama orange-nya penuh. Abu, orange-nya masih 19. Oke, okay, nah ada job. No problem. Kita lihat dulu apa yang di offer sama toko-toko. Gua bakalan beli ini semua yang offer per gold. Yang gold tuh, yang gold. Yang pakai duit aku beli. Ayo kita beli yang pakai duit. Yoi. Promotion stone, apa kita perlu promotion stone? Agak ragu. Sepertinya kita belum perlu promotion stone, guys. Lagi. Yuk, yang duit. Oke, ini 150. Yang duit. Oke, 300. Oke. 150 dapat. Oke, kayaknya udah gak ada lagi. Sip, lanjut ke medan pertempuran. Kita mulai dari level Death 51. Kita ngelawan Aspen 4 biji. Duh,
Aspen 4 biji. Aspen itu punya mark ya. Kita lihat ah. Aspen. Gimana kamu Aspen? Lihat jurusnya Aspen. Control effect. Punya control effect dia. Modify dia punya. Berarti kita harus pakai yang control effect yaitu Inosuke. Cus, Inosuke apa kamu bisa? Kita nonton aja lah, cus lah. Kecepatan 2. Boom. Wah, bisa ternyata saudara-saudara. Lanjut. Berikut adalah Horus 1 biji. Horus 1. Horus 1. Luis lah. Luis, go. Diblok sama dia. Kepret emang. Go, Luis. Kecepatannya di 2-3 aja kali ya. Yo, icoy. Luis gua emang. Power Ranger wanita kita. Asmodel 2. Asmodel itu mark ya. Kita pakai Flora. Flora itu bagus kalau musuhnya ada 2 ya. Kan? Penuh langsung nyawanya dia. Di sini gua suka Flora. Kasih duit, enggak ada duit. Lanjut. Vesa. Vesa 1 biji. Vesa 1 biji. Mungkin kita bisa dapat kita bisa farming energi di Russell coba. Enggak. Tidak mungkin. Ya, Flora lagi. Kena tuain dua-duanya. Meow. Cuman satu nih. Serem, eh. Go, Elois. Blok semuanya, Elois. Blok. Sakit, eh. Inosuke. Tix. Inosuke aja lah. Inosuke, go. Nani. Mau nangis gua. Muncullah dia ini. Amandra. Nyebelin. Mungkin kita pakai Russell. Karena Russell kita pakein apa namanya tadi? Purify untuk mark ya. Coba ya. Wow. Aku lupa si Amandra itu punya petrify. Ya, mati rasal kita di awal-awal. Gimana kita mau? sedih. Aduh, sedihnya. Ini 4 biji. Yuk, Tix. Go, Tix. Ternyata gue harus emang pengen nge-build Tix, tapi aduh. Tinggal Power Ranger pria sama Power Ranger wanita kita ini. DA itu apa ya? Petrify ya? Ya udah, Inosuke. Soalnya gua pakein Flora si Mark, jadi nggak mungkin ngelawan DA. Wih, kesel ini mah. Yuk Flora, energi. Go Flora, go. Nah, Power Ranger wanita kita. Ih, sakit. Sepertinya perjalanan kita akan berhenti di sini. Oh my god, gak ada guna. Si Russell mati di awal. Wadaw. Sampai dia 60 aja. Kemarin kita nyampe dead 75. 70 juga gak nyampe nih. Yuk kita lihat lagi yang enak-enak apa ya?
terlalu mahal. Ini 1000 pengen beli preferred options 2250. Mahal coy. Mahal. Mahal, 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 mahal. Sepertinya kita harus memperkuat tim Power Ranger kita. Harus dikasih void imprint ke semuanya ya. Next time kita bakal nyoba lagi pantang menyerah dengan tim Power Ranger kita di Idol Hero. Nanti gua bakal nge-build si wall deck juga untuk bisa masuk ke Aspen Dungeon. Kita ngelihat gimana dia beraksi di Aspen Dungeon bersama tim Power Ranger lainnya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Idol Hero selanjutnya bersama Hope Gaming. Bye.